semua pengendali bas diminta hentikan serta merta penggunaan soket elektrik 3 pin termasuk pengecas mudah alih USB dalam bas. Ia susulan laporan awal mendapati pendawaian tidak teratur pada perkakas itu menjadi punca seorang remaja maut selepas terkena renjatan elektrik dalam insiden 1 November lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata syarikat pengendali baharu dan sedia ada kini diwajibkan menyerahkan laporan atau sijil pemeriksaan pendawaian yang diakreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia. Kita kena lihat juga. Okay? Sebab dia takut juga dari segi pendawaian itu. Dia bukan soal tiga soket itu ataupun USB. Memang dari mangsa ini pun gunakan USB. Dia bukan pakai tiga pin. Tapi USB itu dia dipasang bersama dengan tiga pin itu. Jadi sementara ini kita rarang semua dulu sehingga pemeriksaan terhadap pendawaian dalam bas itu dilakukan.